Halo? Halo Sobat Seniman Jawa Channel yang baru tahu channel ini, jangan lupa di like, komen, share dan juga subscribe ya, karena subscribe itu gratis, makanya subscribe, 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 terima kasih. Pekan 30 BRI Liga 1 bakal menyajikan laga menarik dari persaingan tim papan atas untuk juara dan tim papan bawah zona degradasi. Dua dari tiga tim teratas klasemen BRI Liga 1 akan berduel, yakni Arema FC vs Persib Bandung. Di klasemen, Persib Bandung 2 unggul 2 poin atas Arema FC 3. 5 pertandingan terakhir Persib juga berhasil dilalui tanpa kekalahan dengan mengumpulkan 13 poin dari total 15 poin yang bisa disapatkan. Sedangkan Arema FC kalah dalam 2 laga, termasuk takluk dari Persebaya yang membuat posisi mereka di puncak tergusur. Pada pertemuan pertama, Arema FC sukses mengalahkan Persib dengan skor tipis 1-0 berkat gol Dendy Santoso. Apakah kali ini akan kembali kalah, atau revans untuk menjaga kans juara? Yang tahu jawabannya adalah Robert Alberts bersama tim asuhannya. Persib cukup konsisten dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk ketika susunan formasi untuk starting line-up yang memberikan impact positif. Berikut jadwal BRI Liga 1 Pekan 30. Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022, pukul 15.15 waktu Indonesia Barat, Persela Lamongan vs Tira Persikabo, video. Pukul 18.15 waktu Indonesia Barat, Madura United vs Barito Putra, O Channel. Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Arema FC vs Persib Bandung, Indosiar. Kamis, tanggal 10 Maret tahun 2022, pukul 15.15 waktu Indonesia Barat, Persipura Jayapura vs PSM Makassar, video. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Persebaya Surabaya vs Persik Kediri, Indosiar. Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Persija Jakarta vs Borneo FC, Indosiar. Jumat, tanggal 11 Maret tahun 2022, pukul 15.15 waktu Indonesia Barat, PSS Sleman vs Persita Tangerang, video. Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Persiraja vs Bali United, Indosiar. Sabtu, tanggal 12 Maret tahun 2022, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, PSIS Semarang vs Bayangkara FC, Indosiar.